Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami SKM Group Channel Asal Mobil Panggilan Kota Pekanbaru. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini kami lanjut menyalon untuk unit yang keduanya, masih di tempat yang sama, di kantor PLN UIP di Kompleks Citra Garden Parang Pekanbaru. Yang ada cuma abang kita, Bang Hendra. Itu Bang Hendra ya, perwakilan PLN. Oke. Seperti apa kondisi mobil yang akan kita kerjakan? Mari kita lihat. Oke, kita tengok lagi mesinnya. Nah, ini. Ini kondisi mesinnya sebelum kita kerjakan. Nah, ini. Ini juga akan kita bersihkan kapnya. Oke, kita tengok interior. Nah, ini door trimnya udah menghitam juga nih. Di door trimnya bekas pegangan tangan akan kita bersihkan. Oke. Nah, ini dashboard. Ini bangkunya. Oke. Kita tengok tengah. Nah, ini door trim tengahnya. Yang selnya. Ini bangku tengahnya kita bersihkan. Nah, ini plafonnya. Nah, ini ada juga nih bercak-bercak plafonnya, kita bersihkan. Ini udah menghitam juga. Oke, kita tengok belakang. Nah, ini dinding belakangnya. Nah, yang selnya. Oke, ini door trim belakang. Oke, kita tengok bodinya. Nah, ini kondisi bodi belakangnya. Nah, ini pinggir-pinggir lasnya udah kerak juga. Nah, ini tangki minyaknya udah kotor, kita bersihkan. Oke. Nah, ini ada kores-koresnya sini, kita poles. Ini ada kores-kores kuku. Ini kacanya berjamur. Bodinya. Oke. Ini lampunya udah mulai menguning juga nih. Ini pelek, main kotor juga. Ini kapnya. Nah, kores-kores. Ini juga jamurnya. Ini lampunya. Oke, untuk video setelah di salon nanti kami akan videokan lagi. Ikuti terus channel kami di SKM Group Channel. Jangan lupa di subscribe, nah subscribe itu gratis. Terima kasih. Salam kinclong. Mantul. Hello guys. SKM lembur malam nih. Mantul. Mantul. Jangan lupa di subscribe ya. Semangat bro. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesai kerjaan kami pagi ini. Menyalon mobil Toyota Kijang Innova Reborn, sambungan yang semalam karena tadi malam hari hujan, jadi tidak bisa melanjutkan karena tidak ada knopi di sini. Jadi kami lanjutkan pagi ini, alhamdulillah telah selesai. Nah, ini Bang Iqbal sebagai perwakilan PLN UP-nya, seperti apa hasil kerjanya Bang? Ya, hasilnya sangat memuaskan ini. Mobil nampak bersih, luar dalam oke, terbaik. Memang terbaik lah memang kerja Bang ini memang. Untuk selanjutnya yang akan dikerjakan yang ketiga itu platnya 1323N itu. Ya. Alhamdulillah. Siap laksanakan tugas. Oke, Bang. Alhamdulillah, terima kasih. Oke. Okay. Seperti apa kondisi mobil yang setelah kami kerjakan? Mari kita lihat. Oke, okay, ini kita tengok dari mesinnya dulu. Nah, ini sudah kinclong, bisa kita bedakan sama yang sebelum kita salon. Nah, ini sesudahnya, ini kapnya. Oke, okay, kita tengok interior. Ini semalam banyak hitam-hitam, daki-daki, pegangan tangan. Sekarang sudah bersih, sudah kinclong. Ini door trimnya, ini yang selnya. Nah, ini dashboard.
sudah bersih. Ini bangkunya sudah kinclong. Oke, tengok tengah. Nah, ini bangku tengahnya bersih, lantainya juga. Nah, ini plafon semalam ada bercak-bercak hitam di plafon. Nah, sekarang sudah putih seperti baru lagi. Nah, oke, ini door trimnya. Oke, kita tengok belakang. Nah, ini dinding belakang, ini lantainya. Ini belakang sudah bersih, ini yang selnya sudah bersih kinclong. Oke, nah, ini door trimnya. Oke, kita tengok bodi. Ini bodinya udah kinclong, udah hilang gores-gores halusnya, gores-gores kuku, udah mulus lagi, mantul. Oke, ini peleknya udah putih lagi. Ini lampu semalam sudah kuning, sekarang sudah putih lagi. Nah, ini kapnya bersih, kinclong. Ini lampu satu lagi. Oke, posisi kita menyalon ini masih tempatnya semalam di Kompleks Citra Garden, kantor PLN WIP Pekanbaru. Nah, ini. Di ikuti terus channel kami di SKM Group Channel. Jangan lupa di subscribe. Nah, subscribe itu gratis. Terima kasih. Salam kinclong. Mantul. Mantul.